baiklah kita akan lanjut kembali untuk bagian pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang perhitungan jumlah ulangan dengan menggunakan rumus dari Robert M. Steele kemudian ini ada rumus penentuan untuk jumlah subjek untuk khususnya penelitian eksperimental dengan menggunakan rumus Federer, di mana rumusnya hampir sama dengan rumus dari Robert and Steel, yaitu T-1, N-1 lebih besar dari 15, di mana T itu adalah jumlah kelompoknya dan N adalah jumlah subjek per kelompoknya. Nah, ini ada suatu contoh pada penentuan dari rumus Federer, yaitu jika penelitian terdiri dari lima kelompok perlakuan, maka jumlah subjek per kelompok itu dihitung dengan proses sebagai berikut di mana jumlah kelompok kita ketahui adalah 5, dan jumlah subjek perkelompoknya itu tidak diketahui nah, setelah didapat T-1 jadi 5-1 N-1 lebih besar dari 15 sehingga 4N sama dengan 19 dan didapatkan hasil ada N harus lebih besar dari 4,75 sehingga kesimpulannya jumlah subjek perkelompok pada penelitian ini adalah minimal 5 ya. Dimana kita ketahui bahwa pada suatu penelitian atau percobaan itu adanya ulangan, perlakuan, dan yang terakhir adalah pembatasan kontrol atau lokal kontrol, dimana lokal kontrol tersebut merupakan ada dua jenis pembatasan lokal yang sering dipakai pada pengolahan teknologi pangan, yaitu adalah. RAL atau rancangan acak lengkap atau RAKL yaitu rancangan acak kuadrat latin atau rancangan acak kelompok lengkap ya di mana ada syarat-syaratnya yang dipakai pada dua kelompokan tersebut untuk RAL itu biasanya percobaan dilakukan dalam kondisi yang homogen, yang mana homogen itu contohnya adalah di laboratorium, di rumah kaca, yang mempunyai dua unsur dasar yaitu perlakuan dan ulangan. Itu biasanya bisa di, di pembatasan lokalnya menggunakan desain RAL. Kemudian ada RAKL, itu dalam kondisi yang heterogen. Di heterogen di sini dapat lihat kondisinya penelitiannya di mana? Di lapangan, di kebun, di danau, atau di laut di mana mempunyai dua unsur dasar dan unsur ketiganya itu kontrol lokalnya. Biasanya dilakukan itu menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau nama lainnya itu juga bisa dikatakan rancangan bujur sangkar latin atau RBSL di mana RAKL dan RBSL tersebut itu fungsinya untuk mengendalikan kondisi lapangan yang heterogen. Jadi kalau di lapangan penelitian eksperimennya itu menggunakan RAKL sedangkan kalau untuk di laboratorium itu menggunakan rancangan atau desain penelitiannya itu adalah rancangan acak lengkap. Karena dalam kondisi homogen yaitu di laboratorium dan dua unsur dasar yaitu perlakuan dan ulangan. Ya. Pada saat penelitian juga khususnya di eksperimen atau di laboratorium perlu dilakukan sistem acak atau randomisasi. Ya. Randomisasi itu fungsinya untuk agar tidak tidak terjadi keseragaman data sehingga akan dilihat apakah ada peluang p-value-nya lebih besar atau lebih kecil dari F hitung ya. Ini adalah suatu contoh dari bagan percobaan, bagan hasil percobaan yang sebagai menggunakan daftar bilangan acak, di mana misalkan dia perlakuannya ada empat perlakuan dan ada tiga kali ulangan, sehingga jumlah keseluruhan dari penelitian tersebut ada 12 perlakuan, ada 12 banyak, 12, ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Ini adalah bagian percobaannya yang dilakukan dalam suatu bilangan teracak. Jadi, misalkan pada saat penelitian tersebut, kita perlakuannya, ada ada empat perlakuan ya penambahan tepung abon pada kualitas cake ya empat perlakuannya itu pada perlakuannya penambahan konsentrasi tepung abon 5%, 10%, 15% dan 20%. Ada tiga kali ulangan. Jadi empat dikali tiga itu 12. Jadi dia sistemnya acak. Kita tidak tahu A01 ini dia untuk yang produk yang 5% kah? Atau yang 10% atau 15%? Yang mengetahui kode acak tersebut hanya penelitinya saja. Ya, subjek penelitian. Saja penelitian pada penelitian eksperimen ini adalah benda, atau hal, atau orang, tempat datang untuk variabel penelitian yang melekat dan yang dipermasalahkan. Contohnya untuk di eksperimen, misalkan pada judul pengaruh penambahan rumput laut terhadap daya terima dan kualitas misago, saja penelitiannya di sini adalah rumput laut segar. Nah dijelaskan rumput laut yang dipakai pada penelitian ini adalah rumput laut segar yang ukurannya sedang, tidak terlalu tua dan muda serta berwarna coklat. Contohnya lagi, misalnya pengaruh penambahan tepung abon terhadap kualitas cake. Jadi saja penelitiannya itu adalah tepung abon. Abonnya yang berbahan dasar dari saya bahas berbahan dasar dari ikan, ikannya ikan jenis apa, familinya apa, yang umurnya berapa, seperti itu. Jadi saja penelitian tuh perlakuannya Perlakuan yang akan kita amati nanti seperti itu, ya. Kemudian, ada teknik analisa data ada dua jenis teknik analisa data pada penelitian yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif itu menyajikannya, mendeskripsikannya serta mengkomunikasikan data mentah itu menjadi bentuk tabel, grafik atau gambar. Yang dilakukan pengolahan datanya sehingga diperoleh nilainya adalah mean atau median atau modus serta simpangan baku dan standar deviasi. Untuk Penyajian data deskriptif biasanya dalam bentuk tabel yang menyajikan nilai rata-rata atau nilai minnya yang ditambah dengan standar deviasinya biasanya tergantung mereka maunya apa tapi kebanyakan untuk deskriptif itu menggunakan nilai mean serta standar deviasi. Kemudian untuk teknik analisa data yang kedua itu adalah jenis statistik inferensial. Di mana statistik inferensial itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial yang digunakan pada uji di laboratorium khususnya untuk teknologi pangan biasanya menggunakan statistiknya adalah uji ANOVA. Uji ANOVA ya. Di mana uji ANOVA tersebut akan dapat atau bisa dilanjutkan dengan uji lanjutan lainnya apabila terdapat pengaruh pada uji anova tersebut. Nah, uji lanjutannya tersebut seperti DMRT atau Duncan multiple range test, Bonferroni, Tukey dan BNT. Biasanya kalau statistik inferensia untuk uji statistik uji anova yang dilanjutkan dengan uji lanjutan seperti DMRT bon foreni itu K dan BNT itu pada skala S1 ke atas. Jadi, kalau untuk yang skala ya diploma 3 cukup dengan studi kasus dengan diolah data secara statistik deskriptif ini sudah cukup memadai. Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai metode dan teknik pengkajian penelitian, percobaan, atau eksperimen dan laboratorium. Berikutnya, kita akan membedah beberapa jurnal, beberapa jurnal yang kita lihat atau tinjau metodologinya secara lebih detail kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.